Chelsea menjalani musim yang berat setelah diambil alih Todd Boehly dan Behdad Egbali. Wenger menilai apa yang Todd Boehly lakukan di ruang ganti klub sebagai gangguan dalam pekerjaan manajer. Sehingga Wenger menyarankan kepada calon bos Chelsea selanjutnya untuk memasukkan klausul kontrak yang memastikan bahwa mereka memiliki keputusan akhir atas semua aktivitas transfer dan manajemen tim. Wenger sendiri mengatakan bahwa ia selalu memasukkan klausul tersebut ke dalam kontraknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like jika kamu suka dengan video ini, berikan tanggapanmu di kolom komentar, dan bagikan video ini ke teman-temanmu, serta jangan lupa tonton video kami yang lainnya ya. Dukung terus kami untuk berkembang dan beri kami masukan untuk pengembangan konten kami.